Project 3.0 lagi, yang full metal, blue glass, casting, quartz, hot chrome plating. Kita juga ada Project LED yang full metal, cuman kita nggak mau jual ke customer. Kenapa? Karena Project HID masih lebih efisien. Efisiennya kalau ada apa-apa murah. Kalau mati bohlam cuma 200 ribu, balas cuma 300 ribu yang menengah. Ya, ini Devil Eye-nya Ice Blue, Darrell Grafir. Dek, ini lampunya udah dinyalain ya? Devil Eye-nya Ice Blue. Jauhnya ya? Iya. Om, thank you ya. Ini kerja di JF Luxury. JF Luxury Wheels ya omnya. Modelnya cakep-cakep. Nah, ini low beam, high beam-nya. Tuh, lihat. Sorry ya, Silo. Sorry, brother, semua. Nah, tapi memang high beam bikin, buat bikin silo. Ini katanya ada yang ini ya, kalau bis malam. Kita tembak begini, dia sampai, waduh, minggir, om, katanya. Om, thank you ya. Ini juga Innova Ribbon dari Purwakarta nih. Pekalongan, sorry. Daerah batik. Batik Pekalongan. Enak banget. Kalau sering keluar kota, ini enak banget di tol. Ya kan plangnya kelihatan semua tuh, lihat. Jadi kita nggak banyak customer yang nanya, oh mereknya apa, oh mereknya apa. Kita bikin merek sendiri, jadi jangan dibandingin sama merek lain. Karena gini, yang menentukan kualitas barang, kita nggak bilang merek kita lebih bagus. Tapi yang kita bilang yang menentukan kualitas barang adalah bahan material, komponen, proses pembuatan. Terserah mau pilih merek yang mana, silakan, itu selera. Ya. Thank you semua. Jadi nggak ada kita jatuhin merek orang. Orang kan capek bangun merek. Masa sampai sejahat itu gitu. Ya. Yang penting proses bahan material, komponen, proses pembuatan. Sama nanti durable-nya. Durable-nya itu awetnya seberapa lama, seberapa tahan. Ya. Thank you semua, bro. Ini garansi ya 2 tahun. Semua om juga garansi 2 tahun Innova Ribbon-nya nanti. Udah, thank you.